Oke, what's up bro? Kembali lagi bersama saya di channel Wadaptasi. Maaf sebelumnya saya belum sempat upload karena mulai padatnya aktivitas di bengkel ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial alat pemungut potongan besi dari kaleng bekas. Alat ini sangat berguna bagi perbengkelan, terutama buat bengkel-bengkel, bengkel las. Karena kan biasanya bengkel itu mengeluarkan sampah berupa potongan besi-besi kecil kayak gitu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan juga komen di kolom komentar. Silahkan subscribe bila yang berkenan. Biasakan tonton sampai selesai ya. Mau tahu alatnya seperti apa? Mari kita langsung simak videonya.
kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bila yang berkenan. Silahkan komen di kolom komentar. Dan juga silah banyaknya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, alat ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan juga videonya menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, hanya ada di channel Wadah Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.